Sebelum aku experience rasa barang kena curi ni, aku rasa aku selalu expect semua orang kat dunia ni baik dan takkan curi barang-barang orang lain. Macam dalam dunia Teletubbies, yang paling teruk pun diorang bergaduh pasal waffle. Mana ada diorang curi barang-barang kawan-kawan diorang? Ke ada? Aku satu habit ni suka menyimpan duit aku kat merata-rata tempat. Sampaikan kadang-kadang aku sendiri pun lupa. Aku buat macam ni, kononnya lah tak nak orang jumpa. Katakanlah kalau ada pencuri masuk rumah aku, dia akan jumpa tu tempat je duit yang aku simpan. Dia tak tahu yang aku ada sorok banyak lagi duit kat mata tempat lah rumah aku. Macam bijak kan? Cuma, satu time ni, aku letak duit aku kat dalam satu laci ni dan bila aku nak guna balik duit tu, aku baru sedar yang duit tu dah hilang. Salah satu jawapan yang bermain dekat otak aku time tu adalah, ni mesti kerja tuyul ni. Macam mengarut je kan cerita aku ni. Pehal dengan tuyul, dia tak pernah buat salah kat aku pun selama hidup. Masalahnya time tu, kenapa aku fikir tuyul lah kan? Kalau dia adalah kerja pencuri atau perompak, rumah aku mesti ada kesan pecah masuk daripada pencuri ataupun perompak tu. Tapi no, tak ada. So, bravo untuk perompak dan pencuri, korang bukan jadi suspek aku untuk kali ni. Punyalah aku duk mencari-cari, panik pun dah menyelubungi diri aku dah time tu. Tiba-tiba aku teringat yang sebenarnya aku dah ambil pun duit tu sebelum ni dan alih dekat tempat lain. Duit. Ayah. Lain pula dengan benda yang terjadi kat aku masa aku kat sekolah asrama dulu. Aku rasa masa aku kat sekolah asrama lah paling banyak sekali barang aku hilang. Ada yang hilang sebab aku cuai dan ada juga yang hilang sebab memang kena curi lah. Mana Maggie aku? Maggie. Salah satunya adalah masa aku pergi surau, pakai selipar dan bila nak balik je dari surau tu, selipar aku tu hilang. Of course lah orang curi kan. Takkanlah aku datang surau tu kakai ayam, lepas tu aku terlupa. Terlupa pula nak pakai selipar. Di cerita lain pula, satu time ni, aku pergi sedia baju dekat ampayan dan keesokannya bila aku datang untuk kutip, aku perasan yang baju aku tu dah hilang. First thing aku fikir time tu adalah, entah-entah baju aku kena tiup angin. Sebab ampayan tu dekat dengan tempat yang open dan ada kemungkinan dia jatuh dan angin tiup. Tapi masalahnya, kat kawasan lapang berhadapan dengan ampayan tu takde pun baju aku. Mungkin kena curi ni. Tapi kali ni aku tak expect lah tuyul. Takkan tuyul nak curi baju kan? Aku cuma risau mak aku marah je bila aku balik rumah nanti. Tak power cukup. Baju mesti tak cukup selai ni. Keesokannya masa aku nak pergi makan dengan kawan aku kat dewan makan, aku terselisih dengan seorang ni yang pakai baju aku. Yang paling mengejutkan akunya time tu adalah orang tu adalah senior aku dan dia adalah budak-budak geng surau. Bagi aku budak-budak geng surau ni selalunya diorang ni ialah baik. Sebab tu yang aku duk terfikir tu dia tersilap ambil ke atau memang niat nak curi baju aku? Ada t-shirt cantik. Nak curilah. Ke dia berpakat dengan tuyul tadi untuk curi baju aku sebenarnya? Gurau-gurau. Walaupun aku akhirnya dapat jumpa pencuri baju tu, aku buat donor je dan tidak membuat sebarang tindakan kat dia. Macam pergi marah dia sebab curi baju aku, atau lepuk kepala dia sebab geram. Antara sebab dia adalah dia senior dan geng-geng surau. Dan sebab satu lagi adalah aku tak nak besar-besar keadaan lah, t-shirt je pun. Dan aku cuma bersangka baik lah yang dia mungkin ingat tu baju dia kot. Dan macam aku cakap awal-awal tadi jugalah, dekat asrama ni adalah time yang paling banyak barang aku hilang. Dan moral dia dekat sini, jagalah ya barang korang semua tu elok-elok. Kalau tak korang punya barang tu hilang kena curi, mungkin akan hilang sebab kecuaian korang sendiri. Dan mana tahu, entah-entahlah kan, kalau betul-betul memang kena curi dengan tuyul. Dapat kasut baru, letak sekejap lah kasut baru aku kat sini. Habislah kasut baru kau. Bakal jadi milikku. Mak, ada tuyul lah tengah duk usia kasut baru saya tu, Mak. Sabar. Dengar dulu penjelasan saya ni. Saya cuma Dan terima kasih atas support korang yang beli merch t-shirt aku ni. Aku sendiri tak expect akan dapat sambutan macam ni daripada korang. Aku harap korang akan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Dan terima kasih sangat-sangat. Alright, sampai situ je. Banyak pula aku bebel. Okay, thanks.